Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap muslim tentu saja amat mendambakan kebahagiaan. Tidak hanya bahagia dunia, tapi juga di akhirat. Namun, hal itu harus dicapai tidak hanya dengan doa dan harapan, tapi juga harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup di dunia ini, yaitu dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada saat seorang muslim telah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa saja mengharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dan beribadah hanya kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Karena itu, kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, maka setiap kita harus berusaha jangan sampai amal yang telah kita kerjakan menjadi sia-sia. Tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus memahami prinsip-prinsip amal soleh dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Secara umum ada 5 prinsip amal soleh yang harus mendapat perhatian kita semua. Pertama, ikhlas karena Allah. Hal ini karena keikhlasan merupakan dasar dari amal seorang muslim. Tanpa keikhlasan, amal apapun yang dikerjakan manusia meskipun baik dan banyak, bukan amal soleh namanya, dan tidak ada nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau di mata manusia dia dianggap telah melakukan amal soleh yang banyak. Karena itu, keikhlasan dalam beramal sangatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dengan keikhlasan yang tulus, meskipun pelaksanaan ajaran Islam ada yang berat, maka akan terasa ringan. Dan sebaliknya, bila tanpa keikhlasan, meskipun sebenarnya pelaksanaan ajaran Islam itu sangat ringan, tapi kemudian menjadi berat rasanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kedua, benar cara melaksanakannya. Hal ini berarti orang yang melaksanakan suatu kebaikan harus melaksanakannya dengan cara-cara yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salat misalnya, tentu harus dilaksanakan sebagaimana contoh Rasul. Karena itu, bila seseorang melakukan sholat tidak sesuai dengan contoh Nabi, berarti tidak ada nilai amal solehnya.
Begitu juga dengan saum, zakat, haji, dan berbagai amal soleh yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Masalah muslimin yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud-maksud yang lain seperti pujian dari manusia, harta, tahta, dan sebagainya. Karena itu, riya, ingin mendapatkan pujian manusia, sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amal baiknya tidak bernilai apa-apa, orang yang riya juga dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. Di dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima sedekah itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ketika seorang muslim terus berusaha mencari ridha Allah, maka dengan senang hati dia mau berkorban meskipun dengan jiwa sendiri. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil 'ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang keempat, tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Hal ini karena semakin banyak nilai amal soleh yang dibawa, maka manusia akan semakin dinilai bertakwa kepada Allah. Dan dengan demikian berarti dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman, inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau manusia tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, maka dia tidak akan merasa cukup dengan yang ia lakukan. Dan dia tidak akan merasa sudah banyak yang ia lakukan. Maka dengan begitu, ia akan terus memperbanyak amalnya. Dan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menetapkan berapa banyak dari amal soleh yang harus dilakukan. Berapa banyak amal soleh yang harus dibawa kelak kepada kehidupan akhirat. Yang jelas, semakin banyak pahala, tentu semakin terasa nikmat kehidupan manusia di akhirat kelak. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak merasa sudah banyak amal soleh yang ia lakukan, akan terus ia beramal, akan terus ia beramal, akan terus ia beramal soleh. Masyaallah muslimin, yang kelima, yang menjadi prinsip dari amal soleh adalah sesegera mungkin di dalam pelaksanaannya. Ini berarti seorang muslim yang sejati tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dilaksanakannya. Apalagi soal umur, memang kita tidak tahu. Di antara sekian banyak sahabat Nabi yang tidak suka menunda-nunda amal soleh adalah sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Suatu ketika Mu'az ditanya oleh Rasulullah SAW bagaimana keadaannya di suatu pagi. Mu'az menjawab, ya Rasul, saya pagi ini betul-betul merasa jadi orang beriman.
karena saya tidak yakin apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak. Dan nanti sore pun saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua. Dengan sikap seperti itulah, seorang muslim akan selalu terbayang-bayang pada kematian yang membuatnya tidak berani menunda-nunda amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali soleh, fasatakuna fitan taqita'u illailil muslim, yusbihu rajulu mu'minan, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya." Segeralah melakukan amal soleh, sebab akan terjadi fitnah besar sebagaimana gelap gulita malam. Ketika itu seseorang di pagi hari mukmin tiba-tiba pada sore hari berbalik kafir, menukar agama karena sedikit dengan keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, setiap manusia pasti akan mati. Sementara saat kematian itu, seorang muslim dituntut untuk berada dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Karena kematian selalu mengintai 24 jam setiap harinya. Maka seorang muslim tidak akan menunda-nunda amal soleh yang hendak dikerjakannya. Sebab memang dia tidak tahu kapan akan meninggal. Dan bagi seorang muslim yang penting adalah bukan kapan dia meninggal dunia, melainkan dalam keadaan bagaimana dia meninggalkan alam dunia ini. Dan dalam keadaan, apakah dalam keadaan tunduk atau dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa iman memang tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Tapi iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dengan iman dan amal soleh itulah, seorang muslim akan mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.